Memasuki musim hujan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bangka Barat meminta warga pesisir dan nelayan mewaspadai ancaman bencana meteorologi lantaran cuaca berubah secara tiba-tiba. Kepala BPBD Bangka Barat, Ahmad Nursyandi, mengatakan banyak ancaman bencana yang kemungkinan terjadi seperti banjirop, abrasi, gelombang tinggi hingga puting beliung. Nelayan yang ingin melaut harus membawa alat keselamatan serta alat komunikasi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Nelayan pesisir juga diminta berhenti beraktivitas apabila cuaca semakin buruk seperti angin kencang yang ditandai gelombang penuh buih berwarna putih. Karena ini sudah masuk musim hujan, agar meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaannya terhadap bencana yang mungkin terjadi, misalnya banjirop, angin puting beliung, kemudian gelombang pasang ataupun abrasi, termasuk adanya badai yang terjadi secara tiba-tiba karena cuaca ekstrim. Kami himbau agar sebelum melaut memperhatikan cuaca terlebih dahulu. Jangan lupa membawa alat keselamatan diri, dan kami harapkan bisa memegang nomor kontak petugas kalau seandainya terjadi keadaan darurat di laut. Cuaca buruk yang melanda perairan Bangka Belitung diperkirakan akan terjadi hingga pergantian tahun. Masyarakat diimbau selalu waspada dan berhati-hati saat beraktivitas di luar rumah. Desta Gustian melaporkan dari Bangka Barat.